Syukurlah. Anda sudah siuman, Pak Aldo. Kenapa? Kenapa saya ada di sini? Anda jatuh pingsan di kantor Anda, Pak Aldo. Dan karyawan Anda yang membawa Anda kemari. Saya sakit apa, dokter? Saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan. Anda didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium akhir, Pak Aldo. Apa dokter nggak salah diagnosa, dokter? Benar, Pak Aldo. Diagnosanya benar. Saya permisi, Pak. Terima kasih, dokter. Akan sembuh. Sepertinya penyakitku sangat parah. Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Banget kita nggak ketemu ya. Aku menderita kanker stadium akhir. Aldo kena kanker stadium akhir. Rasain kamu, dok. Setelah kamu ninggalin aku dulu dan kamu menikahi Adinda. Dan ini saat pembalasannya. Ya ampun. Aku turut prihatin ya, dok. Aku gak mau sampai Dinda tahu. Aku harus merahasiakan penyakitku. Bagaimana menurut kamu? Menurut aku juga Dinda jangan sampai tahu tentang penyakit kamu ini. Kasihan Dinda, dia gak akan kuat. Dia gak akan sanggup denger ya, dok. Karena penyakit kanker kamu ini udah semakin parah kan. Dan kemungkinan untuk sembuh juga kecil. Iya kan, dok? Yang sabar ya. Kesempatan ini datang juga. Kamu pikir aku akan benar-benar bersimpati sama kamu? Setelah kamu tinggalin aku dan menikah dengan Adinda, ini saatnya aku balas semua sakit hatiku. Kamu lihat nanti ya, dok. Aku dukung keputusan kamu untuk merahasiakan ini semua sama Adinda. Tapi Nov, bagaimana dengan Dinda kalau nanti aku gak ada? Apa sebaiknya aku pergi meninggalkan Dinda sebelum aku meninggal? Biar dia gak terlalu sakit. Mungkin sebaiknya kamu buat Dinda benci sama kamu. Terus Dinda ninggalin kamu. Daripada nanti kamu ninggalin Dinda dengan cara yang tragis, itu bikin hidup Dinda
jadi menderita, Dok. Kasihan Dinda. Iya, Nov. Kamu benar. Aku harus merubah sikapku. Menjadi Aldo yang cuek. Ini semua demi kebaikan Dinda. Ya. Aku gak boleh egois. Iya. Kamu memang suami yang baik ya, Dok. Kamu rela ngelakuin ini demi kebahagiaan istri kamu. Aku siap bantu kamu. Terima kasih, Nov. Udah pulang, Mas. Kamu langsung makan atau mandi dulu biar aku siapin ya? Kamu gak ngeliat aku lagi capek? Hah? Kamu tuh bawel banget. Aku mau mandi dulu. Udah bikin makanan kesukaan kamu. Lihat aja aku gak nafsu. Pasti gak enak Mas Andi. Ah, udah. Bisa beli sendiri. Oh, Mas, nanti malam aku ada reunian. Kamu bisa jemput kan? Iya, nanti aku jemput. Sini aku bantuin. Aldo kenapa sih? Kok sikapnya jadi berubah kasar begini? Tapi udahlah, aku gak boleh berprasangka buruk. Mungkin dia lagi ada masalah di kantor. Kamu Din, tahu gak? Kamu tuh pasangan yang paling romantis banget. Apa?
Apalagi kamu bisa dapetin suami yang baik banget kayak Aldo. Mas Aldo sebenarnya mulai aneh sikapnya dua hari ini. Gak seperti biasanya. Iya benar. Aku emang beruntung banget bisa punya suami sepengertian Aldo. Sampai saat ini aku senang banget. Aldo mana ya? Juga. Halo Mas Aldo. Mas Aldo di mana? Kamu pulang sendiri aja deh. Aku lagi banyak kerjaan di kantor. Loh, tadi kata Mas Aldo bisa jemput. Kok Mas Aldo gak jadi ngabarin? Aku nungguin. Ini hujan gede lagi, Mas. Kamu jangan manja kayak gitu dong. Aku ini lagi banyak kerjaan di kantor. Kamu bisa kan pulang sendiri? Ya udah, aku masih sibuk, ya. Halo, Mas? Mas? Dinda! 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 Eh, kamu tuh gimana sih? Masa jam segini makan malam belum siap? Maaf, Mas, aku baru pulang. Kamu ngapain masa-masa kayak gini? Tadi aku kehujanan, Mas. Kan Mas nggak bisa jemput, jadi aku basah-basahan. Oh, jadi kamu nyalain aku? Iya, kamu tuh yang harusnya mikir. Masa jam segini makanan belum kamu siapin? Tugas kamu apa aja dulu? Hah? Hei, kamu supaya kita di luar aja, biar kamu mikir. Mas! Biar mas, kamu ngerti tugas tuas istri itu apa? Maafin aku, Mas! Mas! Hei! Mas! Mas! Tidur di luar! Mas! Mas! Tambah susunya lagi, Mas.
Gak usah. Halo? Halo? Kamu kenapa sih? Kenapa, Mas? Kok kamu ngomongnya gugup gitu? Gelagapan banget. Ada Dinda ya di situ? Ya bagus dong, Dok. Kalau misalnya ada Dinda di situ, kamu kan bisa manas-manasin dia. Katanya kamu pengen Dinda benci sama kamu terus ninggalin kamu. Kalau kayak gitu kamu harus mainin dramanya dong, Dok. Kalau Dinda cepet ninggalin kamu, itu lebih bagus kan? Itu yang kamu mau kan, Dok? Novi benar. Aku harus bisa lebih ekstrim lagi. Harus bisa bikin Dinda cemburu dan benci sama aku. Kamu, Nov. Kamu kemana aja sih, ha? Hari ini. Ya udah. Nanti kita ketemuan ya. Ya udah, oke. Okay. Nanti aku kesana ya. Ya udah. Bye. Oke. Ya, bye. Telepon dari siapa, Mas? Ah, si Novi. Mantan pacar aku waktu kuliah dulu. Kamu masih berhubungan sama dia, Mas, selama ini? Kenapa emangnya? Hah? Aku gak boleh hubungan sama mantan pacar aku. Kamu ngapain sih ngatur-ngatur segala? Emangnya aku ini cuma sapi perah? Yang kerjanya cuma cari uang aja? Kamu mulai ngatur ya? Udahlah, aku mau pergi. Mas mau ke kantor kan? Aku mau ketemu Novi. Aku boleh ikut gak, Mas? Kamu tuh ngapain sih? Aku bilang sama kamu gak usah ikut campur. Tugas kamu tuh di rumah. Bersih-bersih rumah, jagain rumah. Dok. Udah lama, Nov? Enggak. Peluk aku. Peluk aku, Dok. Sekarang ada Dinda di sana. Dinda. Dok, kamu mau ngapain disini ngejar Dinda? Kamu ingat ya, ini baru awal mula drama kamu. Kamu mau Dinda tahu semua penyakit kamu? Terus dia menderita, gitu? Dok, kamu tuh harus belajar tega sama Dinda. Nov, aku punya ide. Bagaimana kalau kita pura-pura pacaran? Ini memang yang aku mau, Dok. Jadi selingkuhan beneran juga gak apa-apa. Jadi aku bisa dengan leluasa menguasai harta kamu. Dan membalas semua sakit hatiku yang selama ini sama kamu. Tapi Dok, pura-pura selingkuh itu gak gampang. Apalagi posisi aku single. Tapi Nov, aku gak mungkin minta bantuan orang lain. Cuma kamu yang bisa nolong aku. Lagian gak sulit kan? Kita dulu kan pernah pacaran. Tapi kamu yakin? Kamu gak mau cari wanita lain untuk jadi selingkuhan kamu? Enggak, Nov. Aku gak mungkin cari wanita lain. Cuma kamu yang tahu rahasia. Rahasia penyakitku. Aku bisa aja bantu kamu. Tapi saat ini aku
lagi kesulitan uang, Bu. Kamu gak usah khawatir, Nov. Kalau soal itu, aku akan bantu kamu. Aku akan transfer uangnya ke kamu. Berapapun yang kamu minta. Asal kamu bantuin aku. Bagus. Ini yang aku mau. Uang kamu. Dan dendamku sama kamu dan istri kamu. Yang udah merebut kamu dari aku. Iya sih. Aku memang mantan kamu. Dan dengan begitu, itu cara tergampang untuk bikin Dinda cemburu. Dan Dinda akan cepat ninggalin kamu. Kamu juga udah gak ada beban kan untuk ninggalin Dinda nanti. Jadi gimana? Kamu setuju? Iya. Ya aku setuju. Jadi selingkuhan pura-pura kamu. Terima kasih, Nov. Terima kasih kamu udah membantuin. Enggak mungkin. Mas Aldo enggak mungkin selingkuh. Tapi aku sudah membuktikannya tadi siang dan SMS ini. Mas Aldo selingkuh dengan Novi dan ternyata benar. Maafkan aku, Dinda. Maafkan aku. Aku enggak bermaksud menyakiti kamu. Aku terpaksa melakukan ini semua demi kebaikan kamu. Aku gak akan biarin kamu menderita karena penyakitku ini. Aku harus melakukan ini semua. Sorry. Tapi aku ketinggalan. Kamu ngapain, Anis? Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai Mas Aldo. Aku tahu, Mas Aldo mungkin cuma manusia biasa yang bisa hilaf. Tapi bagaimanapun juga, aku akan tetap memaafkan kamu, Mas. Aku janji, aku akan tetap berada di samping kamu. Karena cinta yang menguatkan aku, Mas. Seorang istri yang begitu baik. Aku sudah menyakitinya. Dia masih bisa memaafkan aku. Bahkan tidak mengurangi rasa cintanya. Apa yang harus aku lakukan, ya Tuhan? Mas, ini minyak, Mas. Kamu tuh apa-apa, Hans? Bikin berantakan. Kamu udah sana. Aku minta minum. Kamu bikin sekarang. Cepat! Kenapa? Kaget liat aku. Aldo tuh masih cinta sama aku. Happy banget. Pasti lu udah ngelakuin hal aneh sama Dinda, ya kan? Well. Ternyata kakak gue punya bakat kenakalan juga ya. Kau tahu sih. Gue udah curiga. Lu apain Dinda? Aduh deh. Montro banget sih. Ya, pokoknya sesuatu yang dahsyat. Lu tuh kelewatan ya. Kak, lo kenapa sih? Kok jadi lo yang marah? Suaminya aja biasa aja gak marah. Kenapa lo harus marah? Emangnya lo siapa? Pacarnya Dinda? Suaminya Dinda?
bukan kan? Nggak usah sewot. Dinda! 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 Ya Allah. Kemana Dinda? Gak biasa-biasanya dia keluar sampai kayak gini. Jangan-jangan. Ini semua pasti karena salah aku, ya Allah. Kemana dia? Dia kan penakut. Aku harus cari dia sekarang juga. Di sini. Kamu jangan sedih lagi ya. Yang sabar. Mungkin masalah rumah tangga bikin kamu sedih kayak gini. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Dan aku percaya kamu bisa ngelewatinnya. Ya. Ngapain aku cemburu sama kamu? Kalau Mas gak cemburu, gak mungkin tadi Mas kalap kayak gitu sama Vino. Iya kan Mas? Cukup Dinda, cukup. Kamu gak usah pancing-pancing emosi. Kamu sengaja kan lakuin ini semua. Iya kan? Kalau kamu udah mulai main gila, sebaiknya kamu keluar dari sini. Keluar kamu! Mas, lepasin aku Mas. Mas aku mohon, Mas aku mohon jangan usir aku. Mas aku mohon, aku janji aku gak akan kayak gini lagi. Keluar! Pergi kamu, Mas. Pergi. Mas, aku mohon jangan, Mas. 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 Mas, aku mohon buka pintunya, Mas. Mas, aku akan tetap nunggu di depan sini sampai kau mengabulkan permintaanku. Mas, aku mohon. Aku gak akan janji, aku gak menurutimu, Mas. Lepas! Mas, aku mohon, aku bilang enggak! Mas!
bilang enggak ya enggak. Mas, aku mohon, Mas. Mas, aku mohon maafin aku, Mas. Mas, kamu mau kemana, Mas? Kalau kamu gak pergi dari sini, aku yang pergi dari sini. Mas, jangan, Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon. Mas, aku mohon jangan, Mas. Mas. Aku mau tinggal sama Novi. Minggir. Mas, aku mohon jangan, Mas. Minggir. Sama kamu ya. Untuk sementara ini aku tinggal di rumah kamu. Aku gak punya cara lain, Nov. Adinda begitu sabar. Tapi dengan cara ini dia bisa lebih membenciku. Aku mohon. Kantong uang yang datengin gue. Itu artinya gue gak perlu susah-susah untuk nyiksa Novi. Kamu mau tinggal di sini? Ya gak apa-apa sih kalau gak ada cara lain, tapi Vino pasti marah banget kalau sampai dia tahu kita tinggal satu rumah. Kita harus sogok Vino biar dia gak bawel. Ini cukup kan? Cukup banget sayang. Aku pasti belain kamu dan aku pasti bungkam ini. Ya deh, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Hei! Ngapain dia di sini? Aldo mau tinggal sama kita. Ngapain dia tinggal di sini? Harusnya dia balik jagain Adinda. Pergi dari sini. Vino! Pergi dari sini minta maaf sama Adinda. Vino, lepas deh! Coba kamu lihat deh. Dari dulu sampai sekarang, Vino cinta banget sama Dinda. Ya kamu bisa lihat sendiri kan? Kalau sampai sekarang aja Vino masih masang foto Dinda di kamarnya. Tapi karena sifat Vino yang pemalu dan tertutup, jadi gak ada yang tahu deh kalau dia cinta sama Dinda. Tapi mungkin aja Dinda mau sama Vino. Kalau sikap kamu perlakukan Dinda dengan kasar. Iya kan? Dok. Kamu pengen Dinda benci kan sama kamu? Jadi kamu jangan cemburu. Ini bisa jadi jalan kamu, Dok. Dan kamu harus ingat ya. Kalau wanita galau itu, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa nekat. Dadaku. Misi, Pak.
Aldo! 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 Pak! Tolong! Tolong! Pak! Pak, Aldo! Pak! Bu Dinda, Bu. Pak Aldo mana ya? Pak Aldo masuk rumah sakit, Bu. Emang Ibu nggak tahu? Kok harus masuk rumah sakit? Kenapa? Tadi pingsan, Bu. Makasih. Pak Aldo, kondisi Bapak sudah sangat parah. Seharusnya Anda sudah tidak boleh bekerja dan harus menghindari stres. Anda harus istirahat total, Pak Aldo. Dokter, tolong, tolong hubungin Bu Novi. Pak Aldo, saya sudah menghubungi Ibu Novi. Ibu Novi segera kemari, Pak. Terima kasih, dokter. Saya minta tolong sama dokter. Tolong merahasiakan ini dari Ibu Dinda. Jangan sampai dia tahu, dokter. Saya mau. Iya, dokter. Dok, kamu lemes banget, pucet lagi. Mas, ya ampun mas, kamu kenapa mas? Kamu bisa sampai kayak gini? Mas, kok kamu pucat banget? Mas, kamu sebenarnya sakit apa sih, Mas? Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma kecapean, kan? Mas, sebenarnya apa sih yang kamu sembunyiin dari aku? Tadi orang kantor kamu bilang kalau kamu tuh pingsan. Dinda, aku cuma kecapean, Dinda. Kamu nggak usah panik gitu deh. Sayang, kamu mau pulang? Iya. Aku mau pulang. Ya udah, kita pulang ke rumah aku ya. Biar kamu nyaman di rumah aku. Biar nggak ada suara bawel lagi. Ya? Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku mau pulang. Tapi aku mau pulang ke rumah Novi. Novi, kamu tolong urus semuanya. Udah, aku siapin dulu semuanya ya. Bentar ya. Pulang ke rumah Novi, kenapa gak pulang ke rumah aja? Udah deh, kamu tuh gak usah bawel. Aku mau pulang ke rumah Novi pokoknya. Kamu gak usah sok peduli. Novi, aku udah gak punya banyak waktu lagi. Aku harus segera menyingkirkan Adinda. Ya kalau gitu kamu singkirkan Adinda dengan cara yang ekstrim sekalian, Dok. Yaudah yuk. Bentar ya, Dok. Ngapain kamu kesini? Aku juga mau ikut tinggal di sini. Apa? Kamu ngapain tinggal di sini? Mas, aku mohon izinkan aku tinggal di sini, Mas. Aku rela walaupun aku harus jadi pembantu. Yang penting aku sedekat sama kamu, Mas. Kamu nggak dengar aku ngomong apa? Pokoknya enggak. Ayo, sekarang keluar. Keluar! Kamu tuh kenapa sih? Udah diusir tuh masih aja melas ke Aldo. Aku heran sama kamu ya, aneh tau nggak? Mending sekarang kamu pergi deh. Pergi dari rumah aku. Pergi kamu dari sini. Pergi gak? Enggak mas, aku gak akan mau pergi. Aku tetap mau deket sama mas, kenapa sih mas terus-terusin aku? Aku rela walaupun aku jadi pembantu, aku gak apa-apa mas. Tak harus main mas, ha? Pergi gak mas? Adinda boleh tinggal di sini. Kak, dia gak boleh tinggal di sini kak. Gak boleh. Kenapa gak bisa? Aldo bisa tinggal di sini, kenapa Adinda enggak? Gue juga pemilik rumah ini. Jadi gue berhak nentuin Adinda boleh tinggal di sini apa enggak.
Dinda. Aku mau bicara. Dinda, aku punya kabar bagus buat kamu. Aldo udah ngelamar aku dan kita akan segera menikah. Ingat waktu dulu ya, kamu pernah merebut Aldo dari aku. Tapi ternyata cinta sejati Aldo itu aku ya, bukan kamu. Oh, itu benar, Mas. Iya, Dina. Kami akan segera menikah. Jadi kamu mau kan tinggalin aku? Kau bilang sama aku dong, Din, jangan diem aja. Aku bisa bantu kamu cari jalan keluarnya. Din, please dong, Din. Din, kamu kemana? Aku udah gak kuat lagi. Ini semua turunnya luar batas kesabaran aku. Gak tau pergi dari sini. Tapi jangan kayak gini dong, Din. Iya, tapi kemana? Din, Din, Din. Din, Din, kamu tinggal di sini. Din, Din, tunggu dong, Din. Din, 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 Din. Ada apa sih, Dok? Lu kejar Dinda, minta maaf sama dia. Finally, semuanya berakhir juga. Dok. Dok. Dok, saya mau nanya. Iya, Pak. Sebenarnya Pak Aldo sakit apa ya? Maaf, Pak. Pak Aldo meminta saya untuk merahasiakan penyakitnya pada siapa? Saya mohon, Dok. Sebenarnya Pak Aldo sakit apa? Kasihan istrinya. Istrinya sama sekali nggak tahu tentang hal ini. Dan rumah tangga Pak Aldo hampir hancur karena Pak Aldo merahasiakan penyakitnya. Saya mohon, Dok. Ini semua demi keselamatan rumah tangga Pak Aldo. Baiklah. Pak Aldo mengidap kanker paru-paru stadium 4. Sadar. Selamat ya, Bu. Ibu sedang mengandung. Sebentar lagi, Ibu akan punya anak. Apa? Hamil. Benar, Bu. Apa dengan kehamilanku bisa merubah Mas Aldo? Ngapain kamu di sini? Aku tetap harus ada di sini. Mas, aku hamil. Kamu hamil? Dia pasti bohong, Dok. Aku tahu ini cuma trik kamu doang supaya Aldo balik lagi ke kamu, kan? Dinda, pernikahan kalian udah selesai. Aku udah ngebiarin Mas Aldo untuk menikahi kamu. Tapi asal kamu tahu ya, aku masih yakin kalau Mas Aldo suatu saat akan sadar dan kembali lagi ke aku. Cukup, Dinda. Hentikan semua permainan kamu ini. Sekarang kamu pergi. Ikut aku pergi. No. Tolong kamu jangan keterlaluan kayak gitu. Dok, masih berani kamu belain dia? Mau aku bongkar semuanya? Hah? Aku capek sama sikap lembek kamu.
kenapa menyiksa aku? Kamu gak apa-apa? Ini udah kelewat batas. Pak! Hentikan sandiwara ini! Atau gua akan kasih tahu semuanya yang tidak. Vin, jangan Vin. Kasih tahu apa? Kasih tahu apa Vin? Apa yang aku nggak tahu Vin? Vino kasih tahu aku apa yang aku nggak tahu. Apa semua ini Vino kasih tahu aku? Sorry dong. Gua harus kasih tahu semuanya ke Dinda. Vin, aku mohon. Sebenarnya Aldo itu Dinda. Bu Dinda terlalu stres dan tertekan sampai kekurangan makan dan nutrisi. Ini tidak baik untuk kandungannya. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Apa yang sudah aku lakukan ya Tuhan? Kalian dengar kan? Kalian buat Dinda kayak gini. Adinda itu lagi hamil. Kalian malah tega nyiksa dia. Woy, gue gak mau tahu. Hentikan sandiwara ini. Atau gue akan cerita ke Dinda semuanya. Gue udah tahu semuanya. Tentang penyakit Aldo. Vin. Sebentar, Vin. Gue mau ngomong. Gue mohon sama lo, Vin. Jangan kasih tahu Dinda soal penyakitku. Ini semua demi kebaikan Dinda. Gue gak mau dia sedih saat gue meninggal nanti. Kalau lo emang mencintai Dinda, lo pasti bantu gue kan? Oke. Gue akan rahasiain ini. Tapi dengan satu syarat. Lo gak boleh nyakitin Dinda lagi dengan berpura-pura pacaran sama Novi. Sialan Vino, dia udah ngerusak semua rencana gue. Gimana dengan hartanya Aldo? Gue harus cari cara lain untuk misahin Aldo sama Dinda sebelum Aldo meninggal sebentar lagi. Dinda, kamu udah sadar sayang. Kita pulang ya. Pulang kemana mas? Ke rumah Novi. Ke rumah kita. Aku pulang. Akhirnya Mas Aldo sudah sadar. Sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Sekarang, aku janji mau jadi istri yang lebih baik buat kamu. Dan aku juga janji, aku akan menjadi ibu yang baik untuk anak kita.
Aku gak mau dirawat. Dinda gak boleh tahu penyakitku. Aku harus cari cara lain. Aldo? Dok? Kamu kenapa? Kok kamu kayak yang bingung gitu sih? Pasti kamu mikirin penyakit kamu ya? Dok, kamu kan bisa cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Selama ini juga gitu kan? Nov, sebentar lagi aku sama Dinda akan punya anak. Itu artinya, kalau aku meninggal nanti, aku bukan hanya meninggalkan Adina, tapi aku juga akan meninggalkan anakku. Siapa nanti yang akan merawat mereka? Aku udah gak mau menyakiti Adina lagi. Dok, aku punya ide. Ini gak akan menyakitkan Adina dan anak kamu. Bahkan ini akan menolong mereka di saat kamu pergi nanti. Tapi untuk misi ini membutuhkan biaya yang gak sedikit, Dok. Ya bukannya aku gak mau bantu kamu, tapi kamu tahu kan keadaan aku sekarang kayak gimana? Nov, berapapun biaya, aku akan bayar. Asal ini demi kebaikan Adinda. Ya oke. Kalau memang Adinda gak bisa ngejauhin kamu, kamu selingkuh dengan wanita lain. Mungkin kamu harus coba untuk bikin Adinda jatuh cinta pada laki-laki lain. Gimana? Kamu setuju? Kalau kamu setuju, kita bisa pergunain Vino. Tenang aja, Dok. Vino gak akan nyakitin Adinda dan anak kamu. Dia bakal jaga mereka dengan baik kok. Kamu kan masih ada aku yang bisa nemenin kamu dan bantuin kamu di sisa umur kamu. Oke. DP-nya dulu dong. Terus bentar. Makasih ya, Dok. Kamu anterin aku pulang ya? Oke. Bukain dong pintunya. Kamu bisa buka sendiri kan? Oke deh. Sini. Oh, iya aku juga janjian sama Saldo. Yaudah kita tunggu aja. Duduk deh. Seandainya waktu bisa dihentikan, aku bisa merasakan keromantisan dengan Dinda. Dia bahagia. Dinda.
sama-sama. Apaan sih kamu tuh? Maksud kamu tuh apa sih sebenarnya? Kamu tahu kan aku udah punya suami? Maksud kamu gimana ya? Maksud kamu apa ngirim ini? Bunga, puisi. Aku nggak tahu bukan aku yang ngelakuin ini. Udah deh, nggak usah pura-pura nggak tahu. Tapi aku berani sumpah, bukan aku yang ngirim bunga itu. Gimana kalau kita samperin tukang bunga ya? Aku mau maksud semua ini, Mas. Kenapa kamu? Mas, tega-teganya kamu menyodorkan aku ke laki-laki lain, Mas. Mas, apa maksudnya semua ini, Mas? Apa? Jelasin. Aku terpaksa. Karena kamu gak mau ngejauhin aku. Mas, ternyata kamu benar-benar belum berubah. Kamu benar-benar udah gak menginginkan aku lagi, iya? Masalah aku apa, Mas? Din, kamu kasih kesempatan lah sama Vino. Dia tuh orangnya baik. Dia lebih bisa menjaga kamu dan menyayangi kamu. Apa benar ini yang Mas mau? Ya, ya ini mau aku. Kalau kamu menjadi istri yang penuh, kamu ikuti apa kata aku. Setelah nanti kamu melahirkan, kita bercerai. Dan kamu bisa mulai hidup baru dengan Vino. Mas, aku mohon jangan lakukan ini, Mas. Aku gak mau. Aku cuma mau bersamamu, Mas. Aku mohon. Dinda, kalau kamu mengikuti kata aku, kalau kamu nurut sama aku mungkin lebih bisa menyayangi kamu lagi. Tapi kalau kamu gak nurut, aku akan membenci kamu seumur hidup aku. Aku gak mohon jangan benci aku, Mas. Mas, aku mohon. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Aku mohon jangan benci aku, Mas. Mas, kamu tahu betapa aku mencintai kamu, Mas. Thank you.
Din, kamu telepon aku ada apa? Saldo ingin aku dekat sama kamu. Setelah anak ini lahir, dia akan menceraikan aku. Aku juga gak tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Tapi, sebagai istri yang baik, aku cuma bisa mengerti semua kata-kata dia. Tapi aku gak bisa bohong. Kalau ini benar-benar menyiksa aku, Vin. Saldo mau. Iya. Yeah. Semoga Saldo bisa berubah keputusan, Mas. Aku gak akan merubah keputusanku. Ayo, dia gak pantas lagi buat kamu. Sakit diantar sama teman wanitanya. Ya baik, saya segera ke sana. Vin, tolong anterin aku ke rumah sakit ya. Mas Aldo di sana. Ayo. Permisi. Ya. Pasien namanya Aldo ada di kamar berapa ya? Tunggu sebentar ya, Ibu. Maaf, tapi tidak ada pasien bernama Pak Aldo di rumah sakit ini, Ibu. Saya bawa Aldo kemana? Terlaluan, Novi.
Aldo pasti udah parah banget ini. Parah? Maksud kamu apa parah? Vino, apa yang aku gak tahu? Sebenarnya Aldo terkena kanker paru-paru stadium akhir. Aku tahu ini dari dokter yang menangkap Aldo selama ini, setelah aku desak. Aldo sengaja bohong sama kamu, karena dia gak mau ngeliat kamu tersisa saat dia ninggalin kamu nanti. Aldo juga larang keras aku untuk kasih tahu kamu. Aku hargai keputusan dia. Maafin aku ya, Dini. Ya Allah. Mending sekarang kita cek Aldo. Aku khawatir. Maafin ngelakuin hal-hal aneh ke Aldo. Banget ya, Do, aku datang buat minta kamu tanda tangan ahli waris kamu. Kamu gak mau kan semua harta kamu jatuh sama Dinda? Ini saatnya. Harta kamu akan jadi milik aku semua. Adinda dan anak kamu akan jadi gembel setelah kamu meninggal, Do. Aku ke rumah sakit. Iya, Do. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tapi sebelumnya, kamu tanda tangan ini dulu ya. Ayo, Do. Kamu tanda tangan ini dulu ya, Do, ya. Habis itu kita ke rumah sakit. Ya? Antar aku ke rumah sakit. Gak kuat. Yes! Sekarang aku kaya raya. Semua rencana aku berhasil. Cepat antar aku ke rumah sakit. Apa? Ke rumah sakit? Ngapain? Dok, kamu itu udah sekarat. Udah mau mati. Jadi ngapain aku harus anterin kamu ke rumah sakit? Buang-buang uang aku aja. Kamu. Aku apa? Aku jahat? Hah? Bukan aku yang jahat, Dok. Ini semua gara-gara kebodohan kamu. Kamu pikir dengan semudah itu aku mau bantuin kamu? Hah? Kamu salah. Kamu salah, Dok. Makasih, Aldo, sayang. Sekarang aku bisa belanja tiap hari. Beli rumah mewah, ganti mobil. Aku kaya. Dan kamu akan mati. Terus saya ke masjid. Ayo, siap. Jadi, Pak.
Mas Aldo! Mas Aldo! Mas, aku mohon kamu jangan pergi lagi, Mas. Aku udah tahu semuanya, Mas. Telah banyak kesalahan. Aku mencintai kamu, Dinda. Mas, Mas Aldo, Mas, Mas Aldo, Mas, Mas Aldo bangun. Mas Aldo bangun. Halo. Ya, saya sendiri. Apa? Novi kecelakaan? Oke, saya kesana sekarang. Adinda sungguh wanita yang hebat. Cintanya begitu suci untuk Aldo. Aku hargai keputusan kamu, Bin. Kan aku juga sayang banget sama kamu.